Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Nanda RSK. Di video kali ini kita akan unboxing paket dari Australia, tepatnya Sydney ya. Dan kita akan membahas gratis atau bayar ya, mahal nggak ya biaya cukainya. Terus berapa ya kirim paket dari Sydney ke Indonesia? Oh ini itu ya, pakainya pos Indonesia atau pos Australia juga gitu. Ini ya struknya dari teman saya ini. Itu ada tulisannya Australian Post. Biaya totalnya $62.9. Recycle padded-nya itu $2.6 Australia. Itu kayak bubble wrap-nya itu loh. Bubble wrap-nya orang Australia bagus deh. Padahal itu dari kayak barang bekas, nanti kalian bisa lihat di videonya, video unboxingnya. $60.30 Australia ya biayanya. Saya berada di zona 3. Itu kalau dirupiahin sekitar 629.000 rupiah. Ini ya teman saya ngirimnya tanggal 10 Desember 2021 hari Jumat jam 4 sore waktu di sana ya. Dan ini ya nyampe di sayanya tanggal 24 Desember pas besoknya hari Natal. Emang dia sengaja buat gift untuk Natal. Kita akan jawab yang tadi ya, gratis atau tetap bayar ya, meskipun di sana udah bayar $62.9 tadi ya. Di sini kita akan tetap bayar bea cukainya. Oh iya, ini barangnya dengan berat 1,215 kg dan dengan value barang tersebut $45 Australia. Ini ya biaya yang harus kita keluarkan untuk ngambil barang tersebut, yaitu total 87.000, dari bea masuk 36.000 sama pajak pertambahan nilai 51.000. Tapi dalam kenyataannya saya kemarin bayar 150-an lebih di pos, tapi saya tidak tahu itu buat apa, biaya apa, saya tidak ngerti. Saya tidak tanya ke Pak posnya, soalnya itu orangnya kelihatan gimana gitu, terus mau tutup juga posnya itu gitu. Oh iya, saya ini ngambil sendiri di kantor posnya. Karena itu ada keterangan kan sudah dalam perjalanan kurirnya, tapi kok enggak ada, enggak datang-datang. Makanya saya langsung ke kantor posnya. Terus kata Pak posnya itu barangnya akan dikirim ke kecamatan yang lain karena lebih deket gitu katanya. Makin lama lah ya kalau nunggu itu, kira-kira 2 hari, soalnya kan besoknya tanggal merah gitu. Jadi tadi kan $62.9 sama dengan 629.000 kira-kira segitu, ditambah sama bea cukai dan lain-lainnya itu 150.000-an, jadi total 780.000-an ya, aslinya 779.000 rupiah. Menurut kalian mahal nggak ya? Komen di bawah ya, jangan lupa komen.
Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu review kosmetik dari Australia Sydney. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.